Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Di video kali ini aku mau mengajak teman-teman untuk membuat taman kecil di halaman samping rumah dengan memanfaatkan beberapa tanaman hias yang ada. Jadi untuk tanaman hiasnya nggak beli ya. Nah, ini dia lokasinya teman-teman, masih berantakan sekali karena baru dicat untuk tembok samping rumah ini. Kita bereskan dulu untuk beberapa peralatan yang sudah tidak digunakan lagi. Pekerjaan pertama adalah mengecat tembok bagian bawah. Sebelum dicat, baiknya dilap terlebih dahulu ya teman-teman, karena ada beberapa pasir ataupun kotoran yang menempel pada tembok bagian bawah ini. Selanjutnya kita cat. Untuk catnya sendiri, aku menggunakan cat berwarna coklat tua sama dengan cat sebelumnya. Di sini aku pilih cat minyak merek Emco. Bagian bawah dari tembok ini sengaja aku cat karena memang untuk warnanya sendiri sudah mulai pudar ya teman-teman. Alasan aku menggunakan cat minyak agar kotoran yang terkena tampias air hujan yang menempel pada tembok bagian bawah ini mudah untuk dibersihkan. Setelah kita cat, selanjutnya kita bersihkan dulu lantai pada bagian bawah. Ada beberapa tanaman hias yang tadi dipotong oleh mama aku, teman-teman. Selanjutnya, kita angkat raknya ke tempat yang sudah disiapkan. Rak besi ini awalnya aku tempatkan di halaman depan rumah, kemudian karena di halaman depan masih ada renovasi, jadinya aku pindahkan di sini. Tapi sebelumnya sudah aku cat terlebih dahulu agar terlihat lebih cantik. Selanjutnya kita memilih tanaman hias yang sudah aku siapkan sebelumnya. Kita ambil tanaman hiasnya di halaman belakang rumah. Nah, ada beberapa tanaman hias, salah satunya adalah liliput. Dan langsung aja kita bawa ke depan ya. Langkah selanjutnya adalah menata tanaman hias. Di sini aku dibantu oleh Uti Selin untuk menata beberapa tanaman hias di rak besi. Sambil menata, sambil juga mengambil beberapa daun yang sudah menguning dan mengelap untuk potnya, teman-teman.
Karena rak besi yang aku tempatkan tadi itu adalah rak besi ukuran besar, jadi dia bisa menampung sekitar 16 pot tanaman hias. Akhirnya aku kekurangan tanaman hias, teman-teman. Aku ambilkan saja di halaman depan, yaitu tanaman pegagan. Selanjutnya kita memilih tanaman hias pendamping yang nantinya akan kita tempatkan di samping rak besi. Ada beberapa kegiatan yang tidak terekam ya teman-teman, karena waktu itu HP aku sudah habis baterai. Jadi setelah memilih beberapa tanaman hias pendamping, akhirnya kita menjatuhkan pilihan pada 3 jenis tanaman sirih-sirihan. Dan setelah tamannya hampir jadi, kita baru kepikiran untuk menambahkan rumput sintetis di bagian bawah rak besi. Akhirnya aku ambil rumput sintetis yang berada di halaman depan. Aku bersihkan terlebih dahulu karena kotor dan berdebu. Agar terlihat cantik dan segar, untuk daun dari tanaman hias sirih-sirihan kita bersihkan juga ya. Pastikan untuk lapnya itu sudah bersih ya teman-teman. Kita kucek terlebih dahulu pakai air, baru bisa digunakan untuk membersihkan daun dari tanaman sirih-sirihan ini. Dan ini dia, ada bocil-bocil yang mengganggu. Kotor. Minggir. Lanjut kita turunkan satu persatu tanaman hias yang sudah kita tata tadi ya teman-teman. Karena nggak bisa digotong seraknya, berat banget, jadi mesti kita turunkan aja. Sebenarnya capek, tapi ya mau gimana lagi, kepingin hasil yang bagus, akhirnya harus berkorban. Dan ini dia rumput sintetis yang ketinggalan tadi, kita tata di bagian bawah seperti ini. Untuk rumput sintetis ini aku sudah beli sekitar 2 tahun yang lalu teman-teman. Jadi dia terkena panas, terkena hujan, berdebu, kotor. Akhirnya tadi aku sikat menggunakan deterjen cair gitu ya. Kemudian tidak ada satupun rumput yang brodol teman-teman. Jadi dia ini awet banget, dan untuk rumput ini aku beli waktu itu di S Hardware. Setelah rak besinya sudah kita letakkan di atas rumput sintetis, selanjut kita menata beberapa pot tanaman hias yang sudah kita turunkan tadi ya teman-teman. Halaman samping rumah yang ada di desa ini sengaja Mama Selin bikin asri dan juga bersih, karena di sini tempat berlalu lalang orang-orang yang akan belanja di toko samudra belakang rumah, dan juga tamu homestay Mama Selin yang ada di belakang rumah juga. Dengan memberikan halaman yang bersih dan juga taman yang asri meskipun kecil, semoga aja bisa membuat tamu homestay itu lebih betah dan nyaman nginep di sini gitu ya.
Selain itu, tamu-tamu homestay ataupun orang-orang yang akan ke toko bisa juga foto-foto di taman yang baru aku buat ini. Karena turus yang aku pakai adalah turus sabut kelapa, jadinya lambat laun dia menjadi usang ya teman-teman, menjadi tidak kokoh lagi. Untuk memperkokohnya itu biasanya aku gunakan turus besi. Nah seperti ini, di sebelahnya tuh dikasih turus besi, kemudian diikat, jadinya dia akan menjadi semakin kokoh. Lanjut kita pilih-pilih lagi untuk tanaman hias pendamping yang ada di sebelah kanan rak besi. Ada 3 pot tanaman hias kaktus yang aku ambil dari halaman depan, teman-teman. Aku pindahkan saja ke sini. Dan ini ada tanaman vinca yang tahu-tahu tumbuh sendiri gitu ya di bawah pohon kaktus. Jadi untuk tanaman vinca ini kadang juga aneh teman-teman. Kalau dia tumbuh sendiri tanpa kita rawat, dia pasti akan tumbuh dengan baik, sehat gitu ya. Tapi kadang kalau kita rawat dengan baik, tiba-tiba busuk-busuk sendiri. Di bawah pohon belimbing ini aku tempatkan bromelia yang sudah sangat rimbun di dalam pot. Untuk bromelia ini sepertinya ada sekitar 5 bongkol bromelia gitu ya, makanya dia terlihat rimbun banget. Sentuhan terakhir adalah menggantungkan tanaman hias gantung pada pohon belimbing. Dan akhirnya selesai sudah membuat taman kecil di halaman samping rumah Mama Selin yang ada di desa. Yuk langsung aja kita lihat hasilnya ya. Oke teman-teman, itu tadi kegiatanku kali ini. Terima kasih banyak sudah menemani. Dan kalau misalkan teman-teman suka dengan video aku yang satu ini, mohon dukungannya ya, dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye.